Kabar TV Desa. Berkabar baik dan kebaikan. Pelantikan 60 peratin atau kepala desa di Kabupaten Lampung Barat telah usai dilaksanakan. Pelaksanaannya dimulai sejak 10 hingga 22 Mei 2022 yang mencakup 15 kecamatan. Pelantikan peratin tersebut merupakan tindak lanjut dari pemilihan peratin serentak gelombang pertama yang diikuti 60 pekon atau desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat dan telah dilaksanakan pada 23 Februari 2022 lalu. Selaku Kepala Daerah Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus mempunyai keyakinan bahwa peratin yang telah dilantik dapat mengemban tugas dengan baik sesuai sumpah jabatannya. Parosil berharap seluruh masyarakat dapat mendukung peratin terpilih dalam proses pembangunan di pekonnya masing-masing. Setelah saudara hari ini saya ambil sumpah janji jabatan, di pundak saudara mempunyai tanggung jawab berat. Tanggung jawab beratnya apa, Pak Bupati? Yang pertama, menyatukan perbedaan yang sempat muncul dan timbul. Tugasnya peratin itu, Pak Karyanto, yang pertama, bukan membangun, tetapi bagaimana menyatukan masyarakat supaya bersatu kembali, berpadu, bersemangat untuk mendukung programnya peratin yang hari ini dilantik. Reki Falevi, Mobile Jurnalis Desa melaporkan. Kabar TV Desa, berkabar baik dan kebaikan.